ini bukan cuma enak, tapi ini istimewa. Ini luar biasa, Raja. Setuju. Arsy ini selain soleha, pinter, dia juga jago masak. Ya. Rumah kamu nyaman? Enak? Ya, lumayan lah, Pak. Untuk aku tinggalin sementara sih. Ya, betah-betah di sini. Ya, yang baik sama istri kamu. Ya. Ini minum tehnya, Pak. Kok kamu yang bikin teh? Sumi mana? Di Sumi lagi siapin buat makan malam. Itu telunjuk kamu kenapa, Arsy? Tadi masak, Pak. Kena pisau. Aduh, ini bahaya banget, Raja. Kamu gimana sih? Siapin ART dong di sini. Papa siapin ya buat kalian ART di rumah ini. Enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Kenapa? Arsy ini kan sebagai istri tergolong baru ya. Jadi dia masih pengen belajar untuk mandiri. Mata kamu kenapa, Arsy? Bengkak gitu. Raja, itu kenapa bengkak? Arsy tadi kebanyakan miris bawang, Pak. Halo Kak Dimas. Halo Dias. Lagi di mana? Lagi di rumah, Kak. Emangnya kenapa? Kakak lagi di mana? Lagi nongkrong di kafe nih. Tapi nggak asik juga ya sendirian gini. Kamu mau ikut nggak? Seriusan, Kak? Serius. Bisa nggak? Bisa-bisa, Kak. Terus kita ketemunya di mana? Di kafe Gaya. Aduh, itu kan emang tempat nongkrong yang lagi vibes banget. Lumayan lah buat ngonten sambil makan gratis. Oke, Kak. Aku kesana ya, Kak. Ya udah, Kak Dimas tunggu ya. Iya, siap. Dah. Telepon dari siapa? Kak Dimas, Bu. Dia ngajakin Dias ke kafe. Sekarang? Nggak salah. Ini kan udah malam. Kenapa nggak besok aja? Ya nggak apa-apa dong, Bu. Kan sekalian bikin konten. Ditraktir Kak Dimas juga, kan? Tapi ingat ya, kamu nggak boleh cerita-cerita tentang Kak Arsy. Nggak penting juga. Ya udah. Tapi pulangnya jangan kemalaman. Siap, Bu. Dia bakalan pulang kayak Cinderella sebelum jam 12 malam biar sepatu kacanya nggak hilang, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dias, kenapa kamu bisa beda sekali sama kakak kamu? Ini menunya spesial banget ini. Cukup, Arsy. Silakan, Kak. Makasih. Oke. Sama apa aja. Makasih, istriku. Wow, gurame-nya enak banget. Raja, kamu udah cobain belum masakan istri kamu ini? Ayo cobain. Ayo. Ini apa nih, Pak? Gimana? Ini bukan cuma enak, tapi ini istimewa. Ini luar biasa, Raja. Setuju. Arsy ini selain soleha, pinter, dia juga jago masak. Ya.
Pak, biar aku aja ya. Itu apa sih? Kucing. Sejak kapan kamu suka kucing? Kucing tetangga. Kucing tetangga biasa suka berkeliaran di rumah aku. Karena mungkin lama gak ditempatin kali ya. Papa tunggu sini, biar aku yang usir ya. Bisa gak sih kamu gak bikin aku panik? Ngapain sih kamu pakai jatuhin itu? Aku gak bisa ngeliat kamu sama Archie mesra kayak gitu. Iya Rani, tapi itu aku cuma pura-pura. Ini semua aku ngelakuin ini demi nyenengin papa. Gak lebih Rani. Ya aku gak bisa ngeliat pura-pura kamu. Aku cemburu, hati aku panas ngeliatnya. Ya ampun Rani, tolong dong ngertiin aku Rani. Aku tuh harus terjebak dalam situasi ini. Jadi tolong kamu bantu aku. Ya terus aku harus tahan cemburu aku sampai kapan? Sampai papa kamu pulang. Kalau papa kamu nginep gimana? Kamu akan telantarin aku gitu di sini kayak kucing. Ya baiknya kamu pulang sebelum ketahuan sama papa. Pulang terus pamitan sama papa kamu buat pulang. Ya enggak dong, Ran. Ya kamu mikir deh gimana caranya. Ya pokoknya jangan di sini. Ya aku enggak bawa mobil, aku mau kamu anterin aku pulang. Ya tapi situasi enggak memungkinkan, Rani. Apa sih aku hari ini apes banget? Udah gelang aku hilang, terus kamu telantarin aku di sini. Udah lengkap ya penderitaan aku. Please dong, jangan bersikap yang kecil. Udah ya, bantuin aku, tolong. Ya. Kok Raja lama ya? Raja! Raja! Papa udah manggil aku. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Gimana? Aman kucingnya? Aman. Udah aku usir dan kucingnya gak bakal berani datang ke rumahnya lagi. Hati-hati loh. Kasih, dimakan sama. Papa kebelet, toilet di mana Raja? Wastafel di kamar mandi ini lagi rusak. Rusak? Ini rumah baru rusak loh. Masa sih? Udah lama gak ditempatin tapi. Coba papa lihat. Sebaiknya jangan. Papa kan jarang-jarang kesini. Jadi aku pengen ngasih servis yang terbaik buat papa. Aku gak pengen papa gak nyaman. Jadi papa jangan pakai kamar mandi ini. Pakai kamar mandi di depan aja. Ya? Iya pak, soalnya keran air kamar mandi yang ini. Bocor. Ya. Ya, papa mau lihat. Biar kalau ada tamu kalian gak malu. Pasangan muda, keran udah rusak, rumah baru. Gimana sih kamu? Oh, papa. Kalau papa masuk, ya. Ini kan kita lagi nungguin tukang. Takutnya nanti makin berantakan pekerjaan tukangnya. Kasihan. Iya, pak. Iya. Iya. Kalian kenapa ya? Ada sesuatu yang kalian sembunyiin di dalam sini? Sejak kapan aku pernah menyembunyikan sesuatu sama papa? Terus kenapa papa ditahan untuk masuk ke kamar mandi ini? Pak,
Bener kok, itu kerannya. Nggak bocor. Oh, mungkin baru bener kali, Pak. Iya, kenapa tadi bisa bocor ya, Pak? Kenapa, Archie? Kan kamu tadi ngomong bocor. Untung Rani ada di kamar mandi. Kalau enggak, pasti Papa bakalan marah. Tapi, Rani kemana ya? Kesel deh. Tahu gitu, aku enggak mau nongkrong sama Kak Dimas. Loh, kok kamu jadi kesel gini sih? Ya gimana enggak kesel? Di rumah, ibu selalu bahas ke Arsy. Ke Arsy beginilah, ke Arsy begitulah. Kak Dimas ngajakin Dias ke sini, cuman ngobrolin ke Arsy juga. Bete banget deh. Kamu lucu banget sih kalau ngambek gini. Apaan sih, Kak? Apa jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Kamu kenapa sih? Dari hasil terawangan Dias nih ya. Jangan-jangan Kak Dimas suka sama Kak Archie.